Cabut larangan ekspor CPO. Biden dan pemimpin dunia sebut Jokowi telah selamatkan dunia daripada krisis. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, channel Komen Satu Bangsa Anda. Syukur Alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan untuk kita berjumpa lagi di channel ini guys. Jadi seperti biasa, sebelum aku mulakan reaction video, aku akan selesai berdoakan pada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dari banyak orang guys. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Cabut Larangan Ekspor CPO. Biden dan pemimpin dunia sebut Jokowi telah selamatkan dunia daripada krisis yang sangat teruk ni guys. Jadi tanpa membuang masa, ayo sama-sama kita saksikan video reaction. Okey guys, sebelum aku mulakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel Kajian Online. Jadi kepada kalian semua, boleh support channel ini dengan cara subscribe channel ini guys, kerana channel ini terdapat pelbagai video-video yang menarik tentang Indonesia. Jadi kita mulakan dalam keadaan 3, 2 dan 1. Setelah cabut larangan ekspor CPO, Biden dan seluruh pemimpin dunia sebut Presiden Jokowi sebagai penyelamat dunia dari krisis ekonomi. Dilansir dari Republika, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mencabut larangan ekspor sementara minyak sawit, CPO, terhitung mulai Senin, 23/5. Para petani sawit hingga pemimpin dunia pun bergembira atas keputusan tersebut lantaran telah terdampak dengan anjloknya harga tandan buah segar, TBS, dan sulitnya ketersediaan CPO di pasar global selama ekspor dilarang. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah membuka kembali larangan ekspor minyak sawit, sehingga roda ekonomi petani sawit lebih baik kembali, kata Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit, SPKS, Mansuetus Darto, kepada Republika Kamis, tanggal 19 Mei tahun 2022. Terkait hal ini, para pemimpin dunia utamanya negara-negara pengimpor terbesar CPO Indonesia turut mengucapkan terima kasihnya kepada Presiden Jokowi. Salah satunya adalah China, India, AS, Pakistan, dan Uni Eropa. Mereka bahkan mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menyelamatkan dunia dari ancaman krisis ekonomi akibat langkanya CPO di pasar global. Tidak, susah ya guys. Diketahui larangan ekspor CPO sedianya mulai diterapkan sejak tanggal 28 April tahun 2022. Beberapa hari terakhir, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI, pun meminta agar larangan ekspor itu dicabut lantaran kapasitas penyimpanan CPO mulai penuh. Situasi itu berdampak pada terhentinya aktivitas pembelian TBS sawit, terutama dari petani mandiri. Alhasil, harga TBS dari semula di kisaran Rp3.500 per kilo hingga Rp4.000 per kilo anjlok hingga ke bawah Rp2.000 per kilo. Presiden Joko Widodo saat mengumumkan pencabutan larangan ekspor menyampaikan ucapan terima kasih kepada para petani sawit atas dukungan terhadap kebijakan pemerintah ini. Pihaknya berjanji akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit agar terus disederhanakan dan dipermudah. Jokowi juga menegaskan, pemerintah akan tetap melakukan pengawasan dan pemantauan secara ketat guna memastikan pasokan minyak goreng tetap terpenuhi dengan harga terjangkau. Berdasarkan pengecekan langsung di lapangan dan laporan yang diterima, pasokan minyak goreng di pasaran saat ini terus bertambah. Ia menyebut, kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah yakni kurang lebih 194.000 ton per bulannya. Sedangkan pada Maret sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pasokan minyak goreng nasional hanya mencapai 64,5 ribu ton. Namun, setelah kebijakan pelarangan ekspor diterapkan pada April, pasokan minyak goreng pun meningkat hingga mencapai 211 ribu ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulanan. Selain itu, lanjut dia, juga terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Pada April sebelum larangan ekspor diberlakukan, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar Rp19.800. Sedangkan setelah pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200 hingga Rp17.600. Meskipun demikian, Jokowi mengakui harga minyak goreng di beberapa daerah masih relatif tinggi. Namun, ia meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau sesuai harga yang ditentukan mengingat ketersediaan pasokan juga makin melimpah.
penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita, baik dari pemerintah, dari BUMN, dan juga dari swasta, ujar Jokowi. Jadi guys, itulah dia. Jokowi cabut larangan ekspor CPO. Biden dan pemimpin dunia sebut Jokowi telah selamatkan dunia daripada krisis. Tahu tak, benda ni adalah satu hal yang sangat besar guys. Bila Jokowi, Presiden Republik Indonesia, mengisytiharkan bahawa beliau tidak akan mengekspor minyak sawit yang Indonesia ada kepada negara-negara yang biasa import daripada Indonesia, itu membuatkan dunia kacau guys, kerana minyak sawit adalah salah satu barang keperluan yang sangat-sangat diperlukan oleh umat manusia di seluruh dunia, bukan saja untuk digunakan untuk memasak, tapi pelbagai benda lagi yang boleh dibuat dengan menggunakan minyak sawit ni guys. Jadi apabila Pak Jokowi mengisytiharkan bahawa akan menutup minyak sawit ataupun tidak akan mengekspor minyak tersebut keluar daripada Indonesia, ini membuatkan negara-negara lain menjadi kacau. Okey, negara-negara Eropah ataupun seperti India, China. India lagi sangat-sangat kacau sebab India adalah pembeli yang terbesar minyak sawit daripada Indonesia kerana mereka membeli daripada Indonesia. Dan apabila Pak Jokowi mengumumkan untuk tidak menjual lagi minyak sawit dan mereka telah datang ke Malaysia, itu aku tahu berita berkenaan. Tapi sekarang ni apabila Pak Jokowi mencabut larangan ekspor CPO, dan ini membuatkan mereka merasa lega lah dan berterima kasih kepada Pak Jokowi kerana atas tindakan Pak Jokowi, ianya membuatkan boleh dikatakan selamatkan dunia lah daripada krisis yang akan berlaku ni. Lagi-lagi peperangan yang telah terjadi di antara Rusia dan juga Ukraine guys, membuatkan pelbagai negara menyekat untuk menjual barang-barangan yang mereka ada guys. Jadi sekarang ni Rusia tidak lagi mengeksport gandum. Lepas tu Ukraine pun sama guys. Ukraine pun keluar gandum yang terbesar. Tidak lagi mengeksport gandum. India telah mengumumkan untuk memberhentikan ekspor gandum ke luar negara. Tapi actually Malaysia bernasib baik apabila Indonesia mengumumkan untuk stop ekspor minyak sawit, dan juga India mengumumkan stop untuk mengeksport gandum. Malaysia mungkin terkesan sedikit saja guys kerana Malaysia mempunyai barang-barang berkenaan dengan cukup. Seperti yang anda semua tahu, Malaysia juga pengeluar terbesar minyak sawit dan gandum. Malaysia tidak mengambil daripada India. Mungkin Malaysia mengambil daripada negara lain, tapi yang setahu aku tidak daripada India guys. Jadi alhamdulillah Malaysia tidak terkesan lah. Jadi aku berharap tindakan Pak Jokowi ni memang menyelamatkan dunia daripada krisis. Apa pun tahniah Pak Jokowi, semoga kita semua akan hidup dalam keadaan aman dan bahagia insyaAllah. Ok guys, aku rasa sampai di sini sahaja video aku kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.